Sudalun Saifullah Sulaiman, warga Gampung Dayah Krut, Kecamatan Meradua, memboyong hadiah utama Fun Bike dan Fun Walk HUT ke-12 Pidijaya dan HUT ke-74 RI. Bocah 12 tahun ini berhak atas hadiah sepeda motor yang diundi ulang karena peraih hadiah sebelumnya yang tak lain merupakan anak Bupati Pidijaya merasa tak layak atas hadiah pada kegiatan itu. Kegiatan ini sendiri dipusatkan di lapangan sepak bola Merdu Pidijaya dengan peserta ribuan orang. Selain Saifullah, ragam hadiah lainnya dengan total puluhan juga menjadi peserta yang beruntung setelah nomor undiannya dibacakan oleh panitia kegiatan. Dari Merdu, Muhammad Nazar, Serambi On TV.